Hai semua, good morning, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya di dalam channel Abun Family. Pagi ni saya nak memasak mihun goreng crispy basah. Okey, bahan-bahannya kita menggunakan mihun satu paket. Dan di sini kita ada telur, daging babi yang sudah dihiris, bawang putih, bawang merah, sayur, kiup ayam maggi, tepung jagung, serbuk lada, minyak masak dan juga air. Kita nak buat sarapan yang paling mudah, simple dan cepat untuk pagi ini sebab kita sudah kelaparan ini guys ya. Alright. Jadi kita akan panaskan dulu ini kuali kerana kita akan menggoreng ini mihunnya. Kita jadikan dia crispy dahulu. Sebenarnya tadi kita dah tukar plan. Kita nak beli apa tu Yimi tapi tak ada kedai yang berdekatan sini. Mungkin ada di pasar raya sahaja. Okey. Kita akan tunjukkan cara-caranya. Ini kita punya mihun. Kita ambil beberapa sahajalah ya, beberapa keping saja. Jangan semua, nanti tak boleh makan habis ni. Jadi ini kita gunting. Tak pisah jadi ya. Ini kita gunting bagi dua macam gini. Supaya dia kembang sikit saja nanti. Macam gini. Okey. Kita tunggu minyak panas dulu ya. Kalau kita besar gini, nanti kalau kita letak kuali kecil, nanti dia sini tak kena. Jadi kita potong dua sini. Jangan huraikan dia, biarkan dia macam gitu je. Jangan huraikan. Bagi dua. Okay. Alright. Okay, kita cek dulu ini minyak sudah panas ke belum. Sudah. Sudah. Ambil lauknya. Kawat lauknya. Okey, jadi kita sudah test. Minyak sudah panas . Jadi kita masukkan yang ini. Ini jangan lama-lama tau. Kali. Kacau. Tengok bentuk dia cantik kan? Log apinya. Kita masukkan lagi. Tengok dek. Tengok lagi. Sekali. Dah, kita angkat. Sekali lagi, bestnya masak gini ya. Okay guys. Inilah dia hasilnya tadi. Mihun crispy. Sekarang ni kita akan buat dia punya kuah. Kita akan masukkan ini, bawang putih, bawang merah. Kita masukkan air. Ini adalah kiup ayam maggi. Masukkan. Kita letak lada sikit untuk aroma dia. Sedikit ajinomoto. Dan sedikit garam. Tunggu dia mendidih dahulu ya. Kita masukkan ini. Daging babi yang sudah dihiris. Kerana saya suka makan babi, saya letak banyak. Kalau kamu orang tidak boleh makan babi itu, pakai ayam. Daging ayam, daging lembu boleh. Ini saya sediakan telurnya. Tiga biji cukup. Biar kuah dia
banyak isi. Dan seterusnya kita masukkan ini tepung jagung. Pusing-pusingkan. Tepung jagung ni untuk kita memekatkan sedikit dia punya kuah. Tengok sini pekat dia. Jangan terlampau pekat sangat. Ini dah cukup ni, nampak? Tambah sikit je lagi. Okey, dah. Kemudian masukkan ini sayur. Pusing-pusing. Dan juga telur. Ini kita pusingkan lawan arah jam. Jadi dia punya daging babi itu dia tidak apa tu orang cakap tidak keras sangat. Kita pusing dia. Dah pun jadi kita punya kuahnya ya, nampak tu. Melitak-melitak guys. Okey. Ini dah masak. Kita padamkan terus kita punya api. Jadi ini mie ya, kita letak dalam mangkok. Ambil ini yang last. Letak kuah dia ya. Tengok saja pun sudah lapar ini. Jadi korang boleh buat dekat rumah ni, simple je cara masakan dia ya. Okay guys, ini dia. Selamat mencuba. Kita jumpa di meja makan. Bye bye. Okay, sambil apa? Lagi, mari kita makan. Sini ada teh, ini ada cili potong, ada kicap. Uyo. Kita coba guys, apa rasanya? Asam kedai. Tapi sedap dia.
Belum ada. Oke, okay, kalau kita nak makan ini mie, begini cara dia. Kita tarik sikit, ambil babi ni, ambil sayur, ambil mie. Tengok ni. Mereka babi jasin, memang babi jasin. Ini bisa 1, 2, 3, 4 je lah. Babi pun nak rebut. Apalah. Aku meredetok lah kemit. Nalai lah nyanyi. Babi pun baik. Kalau kau main I love you, warna tau lagi. Nanti naruh nak tau. Ricky Harrison, komen I love you dah tau lagi. Minit berapa? Nak mau lah, nak semai. Oh, semai. Tawa semai, mali nak tawa main makai. Pemain dia jadi buat ngoy hanya. Hai Ricky, pia. Hai Ronaldo, pia. Nah, udah ada pala aja. Wis mana mau tanya sih gua sama pala aja. Ngam. Kuah yang ngam. Licin Mujur mana kakau? Makai. Dia mau ngapa kaki kami dah? Dia mungkin lo makai. Kay. Oh my guys. Makai kaki no biput. Kaki urat rajian. Kaki urat bagas. Nae kami kaki urat rajian main. Ada kaki urat bagas. Ayo dulu kita kakinya. Siapa semua? Semua mainnya? Nampak lah. Awak orang lelaki, banyak ke komen, banyak tiok aku lagi. Alu ayah lebih sumek, kau hair lagi. Ini pun sudah habis guys, ini pun sudah habis. Musim kemarau dia tu, nusumek. Okay, jangan lupa guys, ikut ini resipi ya. Terima kasih sudah menonton channel Abun Family. Kau ketepi-ketepi hubah.